Boleh ceritakan sikit macam mana persediaan untuk menghadapi final ni? Persediaan untuk final ni, ni semua tim dari minggu ini memang training berhabis lah. Dalam satu minggu tu, satu hari siap cuti lah untuk persiapan kami ni kan. Harap-harap boleh juara lah. Sebab target juga kan. Lagi-lagi saya pun malah pernah rasa juara lagi ni. Itu saya punya target. Itu kita faham bahawa ada keinginan untuk jadi juara untuk pertama kali kan. So dan Iwan juga adalah pemain yang diharapkan. Boleh katakan tulang belakang pasukan. Jadi benda tu jadi tekanan tak untuk Iwan? Ada, boleh jadi juga lah jadi tekanan. Sebab saya pun bukan saya lah. Kalau saya harap saya sendiri tidak boleh juga. Saya pun mengharap kawan-kawan yang lain, harap kerjasama semualah. Bisa saya minta sama dorang, kalau menang tu ada permainan. Tapi yang penting kita usaha. Selagi whistle penamat belum habis, selagi itu kita usahalah habis-habis. Iwan sebagai penjaring utama ataupun striker yang memang orang tahu yang paling hebat lah. So ada tak expect besok perlawanan final Iwan akan dikawal lebih ketat ke? Itu Iwan tidak tahu je lah. Sebab Iwan target first, yang penting menang tim. Kalau mungkin insyaAllah ada rezeki untuk dapat top scorer, itu bonus lah. Rezeki alhamdulillah begitu. Ada apa-apa taktikal ataupun pesanan khas daripada coach untuk hadapi final ni untuk Iwan? Ada juga lah, kalau boleh jangan bagi tekanan sama player. Biar kita sebagai player, kita tahu lah macam mana kita mau adjust kan. Lagipun ini kita punya minat, kita tahu macam mana lah semua kita mau urus. Insyaallah. Daripada tengok kawan-kawan dalam pasukan tu, Iwan rasa adakah kali ini waktu yang tepat untuk Pahang Rangers kalahkan Selangor Mag? InsyaAllah. Yakin? Yakin. Okey, saya nak minta pendapat Iwan juga ya, sebab kita baru dapat tahu Sukansi di Kemboja nanti tak akan ada futsal. Ada komen sikit Iwan? Ada juga lah. Tapi itu keputusan dari tuan rumah kan. Kalau tiada, bilang orang dia tiada di sana, pasti kita sabar saja lah. Kalau boleh itu futsal, kita ini macam ketinggalan sudah oleh negara-negara lain. Macam tengok Indonesia semua, padahal Indonesia dulu dari segi taktikal semua, yang kami baru-baru game di sana pun tanya, dorong berapa bulan training? 3 bulan. Sambung lagi sampai pergi SEA Games 6 bulan. Kita kesen baru berapa hari? 2 minggu. Itu yang paling lama. Tapi orang ni, orang luar bercakap yang begini-gini-gini, dorang tidak tahu yang kita di dalam ni macam mana. Tapi apa boleh buat, kita terima salah apa yang orang cakap. Yang tanggung memang begitu kerja kita. So Iwan ada harapan pribadi tak? Semoga walaupun tak ada tournament lagi lepas ni, tim Malaysia tu dikumpulkan ke untuk latihan pusat ke, apa cadangan untuk dari Iwan sebaiknya? Begitu je lah. Kalau pendapat Iwan, kalau ada masa tu untuk apa, kasih apa ni, kasih kumpul lah untuk kesepaman kan, untuk tim-tim Malaysia. Kita tidak mau latihan ada tournament senyap begitu. Sekali ada tournament main macam kena bantai ya, macam baru-baru ni. Itulah. Setakat ni coach Yong ada communicate dengan Iwan tahu tentang perancangan? Setakat ni belum ada. Ada. Macam ada juga lah, cuma dia kasih tahu training sajalah. Itu training macam mana pun kita training. Sebab kita sebagai player kita tahulah kita macam mana. Nak payah pedulikan orang luar lah. Okey, terima kasih banyak ya. Boleh. Okey, Wal, boleh tak ceritakan macam mana persiapan pasukan Pahang Rangers setakat ni? Okey, setakat ni Pahang Rangers persiapan kita orang training, mana yang kurang kami lebihkan tajam untuk lawan Selangor Mag nanti. Okey, untuk macam persediaan mental awal sendiri, macam mana untuk berhadapan final edisi pertama ni? Rasa nervous ke, rasa excited ke? Rasa excited pun ada sebab ini kali pertama Malaysia Cup final. Of course rasa nervous sebab kita lawan pun bukan biasa-biasa, Selangor Mag. Tapi kita akan buat yang terbaik lah. Orang kata macam ada kesukaran setiap kali lawan Selangor Mag, Pahang Rangers akan tak boleh nak menang. So adakah awak rasa ini masih yang sesuai untuk Pahang Rangers buktikan sebenarnya boleh kalahkan Selangor Mag? Ya, betul. Kita akan buat yang terbaik. Kita akan fokus daripada minit pertama sampai minit ke 40. Kita akan gunakan chances yang sebaik mungkin. Ada taktikal tertentu yang khas diciptakan untuk perlawanan final ni? Oh, tak ada. Kita orang masih yang lama. Cuma kita lebih tajamkan lagi apa yang kurang. Nampak tadi masa latihan, nampak tim Pahang Rangers nampak lebih tenang sebab masih ada gelak-gelak kan. Adakah memang itu cara Pahang Rangers untuk menghadapi tekanan? Ya, kita training pun untuk enjoy final ni. Barai enjoy untuk kita orang.
Of course menang kalah itu memang mesti pasti, tapi kita orang akan buat yang terbaik lah. Ada personal target macam nak score ke, nak jadi pemain terbaik ke untuk awal? Itu of course mesti ada sebab ini Malaysia Cup yang pertama. Awal akan cuba buat yang terbaik dan bantu Paranya menjadi champion. Okey, terima kasih Awal. Terima kasih.